yang tugasnya mereka ini berkeliling mencari mana
mekanisme ini yang di situ mengisyaratkan tentang kebesaran Allah. Kalau mereka mendapatkannya, maka mereka akan berkumpul di situ dan mereka akan undang teman-temannya untuk sama-sama hadir di majelis tersebut, bersaksat sampai ke arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau sok kita manusia ini dari depan ke belakang, tapi kalau soknya mereka bertumpuk-tumpuk dari bawah sampai ke atas, maka kalau kita dibukakan kasyaf ini, insya Allah majelis kita ini penuh dengan para umat. Dan dikatakan anil ma'ila tas'al wasatana qawmihi innal muqarna bil muqarni yahtadi. Artinya kalau kamu mau tahu seseorang itu baik atau buruk, jangan tanya dia. Kamu mah hanya orang kamu orang baik orang jelek. Jawabnya apa? Orang baik mah maksudnya orang jelek. Ya masa dia bilang orang jelek. Tapi dikatakan kalau kamu ingin tahu seseorang itu baik atau buruk, lihat siapa temannya. Kalau sekarang kita ini sedang di majlis yang mulia, kumpulannya para malaikat, makhluk-makhluk Allah yang suci, makhluk-makhluk Allah yang mereka hanya mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Bapa, karena mereka tidak diberikan oleh Allah yang namanya nafsu, dan mereka ini sudah apa namanya musyahadah itu untuk melihat kebesaran Allah Bapa. Maka mereka adalah orang-orang yang suci, makhluk-makhluk Allah yang suci. Maka kalau kita berteman dengan mereka, mudah-mudahan kita juga bisa tertular kebaikan mereka. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman ini perkara yang gaib. Kita baca dalam surat Al-Baqarah ya. Alikami dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya adalah hidayah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa mereka itu? Al-ladzina yu'minuna bil ghaib. Pertama, namanya orang bertakwa itu dia iman, dia yakin dengan perkara yang ghaib. Allah itu nampak tidak? Tidak. Tapi kita yakin. Nah, itulah keimanan. Malaikat nampak atau tidak? Tidak. Yakin kita ada malaikat? Ya. Jadi pertama kali tuntutan keimanan adalah iman terhadap perkara yang gaib. Kalau yang nampak ya semua yakin, nggak perlu iman itu, ya kan? Kalau yang nampak semua yakin. Nah, disinilah kita sesaat duduk bermudah tahu bagaimana kita ingin keimanan kita ini seperti yang diharapkan. Allah sendiri berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhan ladzina amanu aminu. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah. Bukan orang kafir yang disuruh beriman. Orang yang sudah beriman, beriman. Dalam riwayat yang masyhur, mungkin kita pernah dengar atau bahkan sering dengar, Nabi bersabda kepada para sahabatnya, jadidu imanakum kila wa kaifa jadidu imanana ya Rasulullah, qala aktsiru min qawli la ilaha illallah. Para imamnya Nabi bersabda kepada sahabatnya, perbaharilah iman kalian, perbaharilah iman kalian. Maka sahabat bertanya, bagaimana ya Rasulullah caranya kami kita ini memperoleh keimanan kami? Dan Nabi menjawab, pertanyaanlah mengucapkan la ilaha illallah. Ada yang mengatakan bukan
hanya sekedar diucapkan, tapi kita juga dakwahkan. Kita dakwahkan. Kalau diucapkan kan tahu, kita sendiri kan bisa berdoa. Tapi ini yang lebih ditekankan, kamu dakwahkan kalimat ini. Sebagaimana dulu yang dicontohkan Nabi kita, begitu beliau diangkat menjadi Nabi, diangkat menjadi Rasul, maka mulai saat itu dia ambil keputusan la rohaga ba'dal yaum. Sudah, mulai sekarang gak ada istirahat lagi. Pokoknya hari-hari saya akan dakwahkan ilahi Allah. Maka beliau setiap ketemu siapa saja, perorangan, ketemu satu, dua orang, ketemu tiga orang, ketemu satu kabilah, maka beliau dakwahin, ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, katakanlah la ilaha illallah, kamu akan beruntung. Ini janji Nabi, dan Nabi itu perkataannya dasarnya wahyu. Wa ma yaqtiku anil hawa in huwa illa wahyu. Nabi itu enggak pernah berbicara atas dasar hawa nafsu. Nabi itu semua yang keluar dari dia berdasarkan wahyu. Berarti Nabi yang pegang itu hakikat ini dari Allah. Aslimu taslamu. Masuk Islam selamat. Masuk Islam selamat. Kan gunanya orang itu bersyahadat itu apa? Orang pun baca syarat dia apa? Masuk Islam, ya kan? Dia masuk. Maka tadi kata Nabi, kalau masuk Islam, kamu akan selamat, akan beruntung tuh, kamu akan berjalan, akan memperoleh kemenangan. Ayatul sholat, ayatul falah, al falah kemenangan, keberuntungan, kejayaan. Maka sekarang kita orang semua pengen beruntung, pengen berjaya, pengen sukses. Ada orang yang pengen gagal? Tidak. Nah ini sudah dikasih tahu jalannya. Kalau pengen beruntung jalannya, ya pertama masuk Islam. Nah saya sudah Islam kok masih bingung-bingung aja. Lah Islam itu bagaimana? Ya dengan namun kulub fisilmi kafah. Namanya orang menyerah itu total. Ini katanya menyerah, tapi disuruh ini gak mau, disuruh itu gak mau. Udah kamu gak nyerah namanya, berarti belum Islam kamu. Namanya orang menyerah itu ya ikut sampai apa namanya di pasrah ini. Maka pernah Nabi itu makan pakai adab-adab makan. Makannya tidak di kursi, tidak di meja makan, makannya di lantai. Maka ada orang melihat, kok engkau ini makannya seperti hamba, seperti budak, seperti apa, pembantu, orang rendah anak. Makannya di bawah begitu. Maka Nabi mengatakan, loh, apakah ada hamba yang lebih menghamba melebihi saya ini memang sehamba-hambanya hamba itu saya, kata Nabi. Bangga Nabi itulah hamba. Bahkan dikatakan Nabi termasuk Allah kasih panggilan hamba itu di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Isra, surat Bani Israil itu ayat Isra Mi'raj, subhanalladzi asra bi'abdihi maha suci zat yang telah memperjalankan pada waktu malam hambanya. Jadi hamba itu, kalau hambanya Allah itu mulia. Hamba-hambanya Allah itu mulia. Nah sekarang kita ini kebanyakan merasa bukan hambanya Allah, ya. Coba lah perkara ini kan kita ngaji tauhid ya, ngaji tauhid gitu ya. Yang sepele aja.
kalau kita ditanya orang misalkan dengan di Pak Bumi, mirip Bang? Mirip gak? Takut dihutang. Biasanya gimana kalau orang ditanya? Enggak punya duit. Enggak lah, jawaban yang benar aja, itu kan jawaban takut dihutang. Jadi enggak? Enggak. Mana duitnya yang ini? Lah, kapan kamu tuh menciptakan itu, kapan? Jadi pertanyaannya biar aku bisa ngeles. Patut punya istri gak? Ya jelas sama begitu. Gak punya di semua deh tadi. Kan enggak, langsung sih. Gak ada yang kamu tadi. Tau itu. Jadi masih jauh. Kalau dari pandangan tau ya kini kalau punya duit, punya istri, punya anak, kita aja ya, kita gak punya. Maksudnya Allah lah. Semua punya siapa? Allah itu. Punya Allah. Tapi kan kebanyakan orang sekarang gak seperti itu. Ya kan? Dia merasa punya sendiri. Punya saya. Nah, ya yang mirip seperti ceritanya orang-orang yang tidak beriman di zaman dulu, seperti Fir'aun. Oh, Fir'aun hebat lagi, bukan sekedar mengaku punya ini punya itu, jadi Tuhan. Diceritakan dalam Al-Quran, apa kata dalam anak Robu Kebul Akhlak, saya ini Tuhan kalian yang paling tinggi, Fir'aun, masya Allah. Maka ketika dia ngomong itu, iblis aja datang sama dia itu. Iblis itu, masya Allah, datang sama dia kamu. Fir'aun, kamu nih lho, anak kemarin sore. Saya nih, Fir'aun, salah saya cuma sekali, satu doang. Saya disuruh sujud sama Adam, saya gak mau. Itu lho saya dilaknat sama Allah SWT. Lho kamu, aku jadi Tuhan. Masya Allah. Maka kata dalam satu sastranya orang Arab, manusia itu kalau nakal itu sedang dalam iblis itu. Kata orang Arab, pada sastranya itu saya berkata, dulu saya ini adalah pasukan iblis, sekarang iblis pasukan saya. Manusia itu kalau sedang nakal dalam iblis itu. Iblisnya nggak pernah itu ada cerita yang aku jadi Tuhan itu nggak pernah iblis itu. Ini Fir'aun berani ngaku jadi Tuhan. Masya Allah. Korun begitu juga dia. Ketika diperintahkan dalam perintah zakat, maka dia ingkar. Loh, ini kan hasil usaha saya, jerih payah saya, hasil kerja keras saya, kenapa harus saya kasihkan orang? Karena dia merasa memiliki. Tapi kalau orang yang iman itu betul kepada Allah SWT, dia tidak akan merasa memiliki apapun. Karena maknanya daripada la ilaha illallah itu diantaranya Allah ini apa namanya tidak perlu kepada apapun, kepada siapapun. Sebaliknya, siapapun apapun itu perlu kepada Allah. Jadi Allah itu adalah Al-Khaliq yang Maha menciptakan. Jadi yang bisa menciptakan itu hanya siapa? Allah. Selain Allah enggak bisa menciptakan. Yang ada orang sekarang itu hanya merakit. Ya kan? Kenapa dikatakan merakit? Karena bahan-bahannya sudah ada. Kalau menciptakan ya dari bahan-bahannya dulu diciptakan. Manusia, jin, semua makhluk dari yang awal sampai yang akhir dikumpulkan, bikin satu butir pasir aja gak akan bisa. Maka kalau kita ini beriman kita seperti itu, akhirnya hidup kita tenang. Karena yang menciptakan diri saya itu karena kita merasa belum lah, belum
hormat bahwa kita ini adalah hamba dari Allah, kita ini adalah miliknya Allah, sehingga akhirnya hidup kita belum 100% ikut aturan seperti yang dikehendaki oleh Allah SWT. Dan kalau kita sudah merasa betul hamba dari Allah, maka kita akan berbuat bersikap hanya sesuai yang diridhoi oleh Allah SWT. Sebagaimana contohnya Nabi kita, ketika beliau diangkat menjadi Nabi, menjadi Rasul, bahwa apapun yang dihadapi oleh Nabi kita, apa pertimbangan beliau? Yang penting Allah ridho, apapun yang terjadi saya tidak peduli. Ilam yakun bika alaihi ghadabun fala ubali. Yang penting kau tidak marah ya Allah, aku tidak peduli. Aku mau dilempari batu, mau dilempari kotoran, mau dibilang orang gila, mau dibilang tukang sihir, terserah. Yang penting Allah ridho. Sampai-sampai ya, dikatakan dulu, ceritakan nanti ketika orang beriman di surga, itu Allah suruh orang beriman terus minta. Sampai bingung itu orang di surga. Ini udah, itu udah, ini udah. Minta apa lagi ini? Bingung. Semua udah ada. Terus minta terus, minta apa lagi? Maka orang yang dibilang paham betul, kenal betul dengan Allah, paham. Maka akhirnya mereka minta ridho-nya Allah. Kalau Allah sudah ridho, selesai sudah. Ya kan? Kalau sudah ridho, selesai. Maka generasi di bawah para sahabat, generasi para tabi'in, para wali-wali, para sufi itu, mereka ini apa namanya, makomnya di bawah sahabat, mereka tidak memuliakan Nabi. Maka tentu saja derajat apa namanya keimanannya berbeda. Maka generasi sufi itu generasi yang kalau kita baca ceritanya, generasi sahabat banyak keanehan-keanehan, keajaiban-keajaiban, karomah-karomah mereka. Tapi ini pada umumnya masih bisa diikuti, masih bisa ditiru, karena para sahabat ini kehidupan mereka ini karena gurunya langsung bagian Nabi, sehingga syariatnya sempurna, hakikatnya sempurna sahabat itu. Maka kita bisa ikut sahabat. Jadi kalau kita baca kisah-kisah yang terjadi pada zaman sahabat, kalau tingkatan keimanan kita apa sampai kepada tingkatan kita, bisa kita, bukan mustahil. Cuma masalahnya sampai nggak kita gitu satu kita. Dan ini betul, sahabat itu bisa diikuti. Lah kita baca cerita masyhur Nabi mengatakan bahwa Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini orang yang imannya derajatnya paling tinggi di bawah para Nabi. Jadi tertinggi para Nabi, para Rasul. Di bawahnya para sahabat, dan di antara para sahabat yang tertinggi Sayyidina Abu Bakar. Kita baca dalam sejarah ketika Rasulullah wafat, kritisnya beliau dilantik menjadi pengganti Khalifah Rasul. Maka ketika beliau diangkat menjadi Khalifah Rasul, beliau pergi ke pasar. Sayyidina Abu Bakar pergi ke pasar. Maka ditanya oleh sahabat dulu, kok kamu ke pasar? Nanti kalau kamu ke pasar, yang ngurusin urusan umat ini siapa? Maka dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar, terus kalau saya nggak ke pasar, gimana nafkah keluarga saya, anak saya, istri saya? Coba itu orang yang imannya paling tinggi. Berani kita mengatakan, oh kenapa Sayyidina Abu Bakar imannya lemah? Loh, kamu menentang Nabi kan bu? Sayyidina Abu Bakar ngomong gitu sama kita ngomong itu beda. Jangan samakan, ntar kita ketemu orang, apa itu pasar? Sayyidina Abu Bakar itu pasar, masa yang pasar? Lah, ke pasar yang kamu mau ke pasar yang Sayyidina Abu Bakar beda lah. Beda. Jangan dipotong sampai di situ, baca lagi ceritanya. Maka intinya para sahabat bermusyawarah. Hasil musyawarahnya udah gini aja. Kamu mulai sekarang kita gaji dari Baitul Mal aja. Gaji dari Baitul Mal. Kayak sekarang lah
apa namanya presiden memberikan gaji itu. Ya udah, berapa gajinya? Ya kita musyawarah lagi, ada misalnya apa namanya dewan-dewan syura lah, para ahli-ahli dari Indonesia sudah diputuskan nih gajinya Sayyidina Abu Bakar sekian. Ya, saya setuju. Maka gajinya itu sangat sedikit sekali. Sangat sedikit sekali. Itu diambil kesimpulannya dari istilahnya UMR, Muhajirin Ansor yang setengah gitu. Bukan yang kaya, bukan yang miskin. Dan itu sedikit sekali. Saking sedikitnya itu sampai pernah dalam sedikit itu misalkan istrinya pengen makan manisan. Istrinya pengen makan manisan. Ternyata kata si Tenawakar, ada gantinya. Ya, duit gaji kamu kalau kamu izinkan, nanti saya sisihkan sedikit demi sedikit, bisa nanti buat manisan. Ya udah, ternyata betul dengan susah payah gaji yang sudah minim dihemat-hemat lagi oleh istrinya, udah ternyata berhasil mengumpulkan uang seukuran bisa lah membeli manisan. Sehingga orang bakar marah-marah itu. Oh, ternyata gaji saya kebesaran. Ternyata istri saya masih bisa menghemat. Maka beliau langsung bilang, mulai saat ini gaji saya kurangin seukuran istri saya bisa menghemat. Jadi betul-betul kasih tuh gajinya itu. Gak ada sekarang. Ada sekarang. Gajinya gedean, kurangin. Bahkan diceritakan, ketika beliau hampir wafat, beliau memanggil putrinya, Sayyidah Aisyah. Beliau berpesan, beliau jadi khalifah gak lama, hanya kurang lebih 2 tahun atau 2,5 tahun saja. Setelah itu beliau wafat di jatuhnya Sayyidina Umar. Beliau minta apa harta peninggalan beliau nanti kembalikan ke Baitul Mal. Jadi harta hasil beliau menjabat itu dikembalikan ke Baitul Mal. Jadi memang kehidupan seperti itu adalah kehidupan yang bisa dicontoh, sehingga umat itu ada contoh yang bisa ditiru. Ini dalam bermuamalah, dalam beribadah. Nabi, bahkan banyak sahabat itu kalau sudah sholat itu sudah kayak terus gak ingat apa-apa. Tahu-tahu habis sholat isya, sholat sunat, atau subuh. Cepat sekali. Dan ternyata itu sekarang bukan perkara yang mustahil. Kalau orang mau, itu tadi saya bilang, ini mau enggak? Jadi orang sholat semalam suntuk itu sekarang ini bukan hal yang mustahil. Sudah banyak sekarang di beberapa tempat itu, bulan Ramadan lah terutama ya, itu selepas sholat maghrib dia sudah bisa mulai sholat awabil, terus nanti berhenti sholat isya, lepas isya lanjut sholat lagi taraweh 30 juz sampai menjelang subuh. Jadi orang sholat semalam suntuk itu bukan perkara yang aneh. Kalau mau bisa. Kalau tadi saya bilang mau enggak. Tadi urusan muamalah, urusan ibadah, urusan muasyarah, bermasyarakat yang baik, bagaimana sahabat bermasyarakat yang baik, bisa untuk diikuti, untuk dipikir. Itu tadi masalahnya, kita mau atau tidak berakhlak yang baik. Nah, generasi di bawah sahabat, generasi para tabi'in, kalau kita mau istilah para sufi, mereka ini diibaratkan seperti orang yang mabuk. Mungkin orang mabuk omongannya kadang-kadang seperti ya ngantuk. Maka para sufi mengatakan, ya Allah, asalkan engkau ridho ya Allah, saya nggak apa-apa yang kau masukkan ke neraka, yang penting kau ridho. Oh, itu kalau dimasukin neraka nggak kuat betul itu. Secara bohir seperti nggak kuat, dan secara syar'i nggak mungkin kalau Allah ridho kalau dimasukkan neraka. Kalau Allah ridho pasti dimasukkan ke surga. Cuma itu tadi saking mabuknya, saking cintanya kepada Allah sampai seperti itu. Asalkan kau ridho ya Allah, di neraka juga nggak apa-apa. Ya
penting mereka udah istilahnya beramal beramal aja udah nggak cari surga lagi, yang penting ridho Allah. Tapi oleh ulama kita, kita perlu juga sebagai penyemangat dan bukti keimanan kita dengan janji-janji Allah lewat baginda Rasulullah, perlu kita tahu fadilatul amal sehingga kita semangat di dalam beramal seperti orang dalam apa namanya pekerjaan dalam ada namanya gaji, pangkat dan lain sebagainya. Sehingga dia untuk penyemangat perlu. Walaupun tadi bukan dijadikan maksud dan tujuan hidup kita adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pelajaran kita tambahannya.